Bu, ibu, ya Allah, ibu, sebentar. Ibu mau minum? Kenapa nggak minta tolong Paris sih? Nggak apa-apa, Paris. Tadi gelasnya kejauhan. Gimana ibu keadaannya sekarang? Alhamdulillah, Riz, ibu udah mendingan. Bu, ibu nggak usah kerja dulu ya. Biar ibu istirahat dulu di rumah. Maaf, Paris. Kerjaan ibu kan dibayar per hari. Kalau ibu nggak kerja, siapa yang kerja, Riz? Bu, udah ibu istirahat aja ya. Biar Paris yang gantiin ibu kerja. Riz, kamu udah dapat kerjaan dari tempat yang kamu lamar. Belum, Bu. Sabar ya, Riz. Nanti insya Allah ada rezekinya. Mas, eh, baru ya? Iya Pak. Oh, soalnya biasanya yang ngampur di sini tuh ibu-ibu gitu. Oh, itu ibu saya Pak. Kebetulan beliau lagi sakit, jadi saya gantiin pekerjaannya hari ini. Kalau boleh tahu, ibunya sakit kenapa? Kecapean mungkin Pak. Beliau udah diminta untuk ke rumah sakit, tapi nggak mau, katanya biayanya mahal. Jadi sekarang beliau istirahat aja di rumah. Yaudah deh Mas, ibunya semoga cepat sembuh ya. Saya mau berangkat kerja dulu. Iya ya. Pak. Mari Mas. Terima kasih, Pak. Ya. Masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kamu Paris? Betul, Bu. Kamu ingat jadwal interview hari ini jam berapa? Sekarang jam berapa? Jam 11, Bu. Kamu telat 60 menit ya, Paris, dari jadwal interview. Tapi, Bu, saya bisa jelasin kok. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Apapun alasan kamu, itu udah mencirikan kalau misalnya kamu itu orang yang gak disiplin, gak menghargai waktu dan gak menghargai orang lain. Asal kamu tahu ya, Paris, di dunia kerja 60 menit itu sangat berharga. Bahkan 1 menit itu sangat penting. Saya memang salah, Bu. Tapi hari ini saya ada alasan. Saya gak butuh alasan kamu. Mendingan kamu keluar dari ruangan saya sekarang. Itu ya di sebelah sana ya. Ya baik, Bu. Isi, Bu. Iya, Mas. Dengan siapa, Mas? Dengan kantor pos, Bu. Ini ingin kirimin surat buat Mas Faris, benar? Oh, iya, betul. Kebetulan anak saya. Ini, Bu. Oke, makasih, Mas. Iya, Bu. Faris! Nak! Nak! Faris! Ada surat, Nak! Iya, Bu. Sebentar. Ini ada surat. Surat apa, Bu? Ibu juga nggak tahu. Faris, buka ya. Dari siapa, Nak? Eksportir. Surat panggil kerja berdasarkan. Bu, Faris keterima kerja, Bu. Ya Allah, alhamdulillah, Nak. Ibu bangga sama kamu. Keterima kerja, Bu. Ya Allah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Faris. Selamat datang, selamat bergabung di perusahaan kami ya. Saya yakin kamu bisa bekerja dengan baik di perusahaan ini. Selamat ya, Faris. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Silakan duduk.